Terima kasih Tuan Deputu. Soalan sama ya. Dalam keputusan SPM yang diumumkan baru-baru ini, barulah 2 daripada 10 top 10 students dan 3 daripada top 10 schools daripada SPM 2009 daripada senarai sekolah berprestasi tinggi. Bukankah perlu satu ada sedikit correlation antara keputusan-keputusan peperiksaan dengan senarai itu? Kalau tidak, ini menuakan sama ada profesionalisme dan kegunaan list ini. Bolehkah kenapa ini berlaku? Dan bukankah benar bahawa senarai top 100 schools nampaknya tidak begitu profesional, di mana sekolah-sekolah Sarawak, Sabah satu pun tiada. Wahal top student SPM ialah Gladys Tan E. Kim daripada SMK Green Road, Kuching. Something is wrong, bukan? Dan dan lagi, kenapa ada tinggal daripada top list itu? Apa yang dianggap 40 tahun dahulu, 50 tahun dahulu sebagai top schools negara kita? Semacam Penang Free School, St. Xavier's Penang, Victoria Institution, St. John's, Bukit Nanas Convent, The Ipoh, St. Michael's, Anderson, Melaka High School, English College, semua tinggal. Bukankah ini menunjukkan satu kegagalan dasar pelajaran? Oleh kerana apa kita patut buat ialah lift up standard sekolah-sekolah semua dan bukan drag down standard yang terbaik. Yang ini yang ada berlaku. Dan oleh kerana yang berhormat pun pengerusi Cabinet Committee Human Resource, adakah beliau angkat menggalakkan meritokrasi dan cadang bahawa semua top SPM, top 200 top students, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira daerah, akan diberi scholarship yang penuh pre-university, university sebagai satu galakan? Banyak soalan, patut dua je. Tapi tak apa Tuan Ketua. Pertamanya, ya betul bagaimana yang Bermat sebutkan tadi, yang terbaru bila kita umumkan tentang keputusan SPM, Gladys daripada Sarawak ya, dapat keputusan yang terbaik. Kita bagi tahniah kepada mereka dan saya panggil ke pejabat saya, kita bagi special award, bagi galakan, ibu bapa pun datang. Ini cara-cara pendekatan yang kita gunakan untuk memberikan dorongan dan galakan kepada mereka. Tetapi itu keputusan peperiksaan hanya satu saja daripada kriteria. Lagipun ini keputusan untuk tahun ini. Ya, jadi kita tidak ambil kira lagi soal itu dan ini akan dinilai untuk tahun 2011 yang akan datang. Kalaulah daripada sekolah yang di mana Gladys itu datang adalah terbaik, dia bukan diambil kira atas keputusan peperiksaan dia saja. Nah, mungkin dia seorang saja tapi yang lain tidak mencapai kecemerlangan. Apalagi kalau kita ambil kira tentang beberapa kriteria-kriteria yang lain. Kita tak ambil dalam keputusan kepeperiksaan ataupun apa kurikulum saja, kurikulum lain, perhubungan dia dengan peringkat negara dan antarabangsa, perhubungan dan bidang-bidang yang lain yang kita ambil kira dalam apa yang saya sebutkan di kriteria annex untuk mempertimbangkan di manalah kedudukan sekolah itu tadi. Yang memang saya bersetuju dengan apa yang berhormat, memang kita tidak tumpu pada sekolah yang 20 saja tanpa kita adakan satu exercise sebegini dengan NKRA. Sekolah itu sudah ada, cuma orang tak recognize mana sekolah itu. Ya, tidak ada satu inisiatif dibuat untuk mengenal pasti sama ada di kalangan 10,000 buah sekolah yang telah pun kita bina di seluruh negara sejak dulu lagi, ada sekolah yang sudah sampai ke tahap yang dikatakan tertinggi yang terbaik. Mungkin setanding dengan apa yang dicapai di sekolah di peringkat antarabangsa. Rupa-rupanya sudah ada. Cuma bilangan itu agak terbatas. Sebab itulah saya kira ini satu inisiatif yang baik-baik. Ada penanda aras baru atau benchmark baru tentang pencapaian kita dalam bidang pendidikan. Tetapi saya bersetuju sebagai Menteri Pelajaran, kita belum puas hati. Bukan setakat 10, 20, 100, kalau boleh 10,000. Tapi pokoknya kita kena mulakan dari sekarang. Dan inilah inisiatif yang kita sudah ambil dengan memperkenalkan pendekatan baru supaya sekolah yang agak rendah itu dinaikkan. Kalau dia mempunyai keputusan peperiksaan tidak elok,
dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah itu tidaklah setanding dengan sekolah lain. Kita mau bantu mereka, hand holding mereka supaya daripada taraf yang rendah dia naik. Kalau tak naik sampai 100%, 10%, 20%, 30%, langkah-langkah meningkat daripada satu tahap ke satu tahap, ini mesti kita buat. Yang inilah yang langkah yang kita ambil. Bagaimana yang bermaksud memang bukan saja kita nak grade up, kalau boleh 10 atau 100, kalau boleh semuanya. Tetapi ini akan mengambil masa dan sebab itulah kita sudah pun sejak sekian kala mengambil inisiatif-inisiatif yang tertentu untuk menangani masalah sebegini. Saya bersetuju memang di peringkat jawatan kuasa kabinet, kita memberi perhatian pada soal pendidikan. Bukan sekolah di sekolah rendah, menengah ataupun sampai ke peringkat universiti. Kerana dengan model ekonomi baru yang kita nak laksanakan sekarang, kita memerlukan banyak tenaga-tenaga pakar dan mahir. Sebab itu di peringkat kementerian saya telah bawa semula supaya bidang teknikal dan vocational yang pada waktu dulu memang dikemukakan sebagai salah satu daripada aliran di mana anak-anak kita boleh masuk ke situ, ditambah lagi. Dan ini kita akan laksanakan supaya ada kumpulan separa telatih dan separa mahir yang diperlukan untuk mengisi keperluan dalam negara kita. Soal pembiayaan untuk scholarship ini biasa ditimbangkan. Dan tidak berapa lama lagi akan kita umumkan biasiswa nasional yang berhormat Perdana Menteri akan umumkan, dan ia mengambil kira kriteria berdasarkan merit. Bukan kerana kaum, bukan kenapa, siapa saja, sama ada Melayu, Cina, India, tapi memenuhi kriteria yang terbaik di kalangan yang terbaik, maka itulah yang akan diberikan anugerah scholarship yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar lagi. Tidak berapa lama lagi.